Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Sekarang masih pandemi, semua tetap menjaga prokes secara ketat dan jangan lupa untuk segera divaksin booster ya. Saya Yani dari Kami Bijak mau menyampaikan berita terkait internet membantu disabilitas untuk mencapai mimpi. Masyarakat saat ini tentu membutuhkan akses internet, termasuk disabilitas. Berkat internet yang serba mudah, membuat disabilitas berani menargetkan dalam mencapai mimpi. Berdasarkan data dari BPS 2022, disabilitas usia produktif mulai dari umur 15 tahun ke atas. Di Indonesia sendiri ada 17 juta orang disabilitas, tetapi baru bekerja hanya 76 juta saja. Disabilitas bernama Versti Uhti Molindi, yang kerap disapa Moli, merupakan pemenang sebagai blogger favorit IndiHome. Dalam lomba IndiHome Blog pada Juni hingga Juli 2022 lalu. Dia hobi menulis dan IT. Ia juga kerap mengikuti lomba dan selalu menang. Ia mengatakan bahwa internet sangat bermanfaat dan benar-benar membantu disabilitas bisa apa saja untuk berkarya. Oke, selesai informasi berita hari ini. Terima kasih sudah menonton, tetap ikuti informasi Kami Bijak ya. Sampai jumpa lagi.